Saya sudah berseragam ketika kebanyakan orang masih menikmati tidur malam. Ini masa mudik. Warga yang tengah dalam perjalanan membutuhkan saya dan kawan-kawan untuk mengamankan. Saya, Brigadir Andike Yoga, anggota Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sahur dalam keadaan sudah berseragam lengkap menjadi rutinitas masa sebelum Lebaran. Tentu, ini tak sedikit pun mengurangi kehangatan santap sahur keluarga kami. Bahkan, tak ada baju koko sebagaimana kebanyakan jemaah subuh di masjid dekat rumah. Bisa jadi, saya satu-satunya yang telah rapih berseragam kerja saat kami berlomba dalam kehusyuan sholat dan doa. Tidak ada beda antara seragam kepolisian, baju koko, kemeja, atau apapun yang dikenakan dalam raga. Kami bertakbir sama lantang, bersujud sama rendah. Sebagaimana dalam keseharian, saya juga warga yang harus berbaur dengan sesama. Selain berangkat saat anak saya masih terlelap, pulang saat ia sudah kembali terpejam, juga kerap saya alami. Bahkan, menginap di tempat tugas menjadi hal yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Dengan sepenuh hati, keluarga sudah memahami, ini bukan sekedar pekerjaan, lebih dari itu, serangkaian pengabdian. Sebuah kecupan di kening dan pipi anak istri, saya rasa cukup untuk mewakili kasih sayang sebagai seorang ayah dan suami. Saya harus bersiaga di lokasi pengamanan sejak pagi buta. Tidak boleh tidak. Oleh karenanya, berangkat setelah subuh dari kediaman di bilangan Cibenying Kidul, Kota Bandung, sudah menjadi sebuah keharusan. Di masa mudik ini, pos Cikaledong Nagreg, Kabupaten Bandung, menjadi tempat saya bersiaga. Nagreg tentu bukanlah nama asing bagi masyarakat Indonesia. Namanya selalu disebut-sebut setiap masa mudik Lebaran berlangsung. Salah satu jalur vital nasional yang menjadi perlintasan dari arah barat menuju tengah dan timur Pulau Jawa. Volume kendaraan yang melintasi jalur Nagreg bisa melonjak sejak H-7 Lebaran. Dan tak mengenal waktu, bisa sejak pagi, sore, bahkan tengah malam dan dini hari. Keberadaan lingkar Nagreg memang membuat rute ini tidak seseram puluhan tahun silam. Namun bukan berarti bisa luput dari pengamanan. Intensitas kendaraan yang tinggi tetap membutuhkan ekstra perhatian. Agri!
menjadi anggota kepolisian itu, kami mulai mengikuti pendaftaran Bintara tahun 2007, gelombang 2. Kemudian kami lulus pada bulan Januari 2008. Kemudian penempatan pertama kami di Polresta Bandung Barat waktu itu. Kemudian likuidasi 2010, kami pindah ke Polrestabes Bandung 2010. Sudah sampai setahun 2011 kami pindah ke Ditlantas Polda Jabar sampai dengan saat ini. Suka duka menjadi anggota kepolisian, untuk sukanya tentu saja menjadi sebuah kebanggaan untuk saya menjadi seorang anggota kepolisian, dan juga bisa memacu diri untuk menjadi lebih disiplin. Kemudian juga banyak rekan baru. Untuk dukanya pun tidak terlalu banyak untuk dukanya. Mungkin meninggalkan keluarga pada saat dinas ataupun hari-hari raya kita tidak bisa bersama dengan keluarga, tapi itu kami sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi sejauh ini saya merasa menikmati menjadi seorang anggota kepolisian. Untuk menyikapi citra Polri untuk saat ini, situasi saat ini, saya rasa pada pribadi saya adalah untuk bersikap tidak melenceng dari aturan-aturan maupun kode etik Polri, dan juga menjaga citra polisi yang saat ini sangat sensitif. Tentu saja mensupport kami, tentu saja menjadi sebuah kebanggaan untuk keluarga juga, sebagai anggota Polri juga. Mereka pun mendukung dengan segala tugas dan tanggung jawab kepolisian, mereka mendukung. Tunggu saya pulang, saya harap bisa memaklumi, harap bersabar, pasti saya pulang. Harapannya untuk mudik 2019 ini terciptanya Kamsel Tipcar Lantas atau keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas. Apabila pengendara tertib, insya Allah sampai dengan kampung halaman tertib, aman, lancar, selamat, bisa bertemu dengan keluarga. Untuk di jalan, hati-hati di jalan, istirahat, silakan menepi untuk istirahat, jaga kondisi. Salam untuk keluarga semua di kampung halaman. Puasa enggak? Puasa. Wah, hebat. Tamat puasanya? Puasa. Puasa. Caur enggak tadi? Ultraman. Mana lihat? Lihat. Waduh, buku Ultraman. Warnanya apa sih? Warnanya apa sih itu? Merah. Warna merah? Ya. Oh. Bilang ayah. Ayah. Selamat. Selamat. Amin. Makasih ya. Sampainya Anda di kampung halaman juga menjadi kebahagiaan bagi kami. Dan kembalinya Anda ke perantauan adalah bagian dari kebanggaan bagi kami. Bantu kami menjaga Anda, menjaga kita semua.